Halo Sobat Miravelo, di mana saja Anda berada? Kali ini saya ingin men-sharekan bagaimana caranya bertransaksi pulsa listrik di aplikasi My Miravelo. Seperti biasa, masuk ke aplikasinya. Ya, di pembelian ada token PLN. Klik token PLN-nya, masukkan nomor meter atau nomor pelanggannya. Ya, pastikan awas jangan sampai salah nomor token atau nomor pelanggannya. Masukkan nomor handphone pembeli sehingga nomor handphone pembeli ini adalah pada saat nanti berhasil nanti serial numbernya atau nomor tokennya nanti akan dikirimkan via nomor handphone tersebut ya. Ya, di bawahnya di situ ada pilih nominalnya, token listrik yang 20.000 sampai yang 1 juta. Saya coba yang 20.000. Nah, di situ di bawahnya seperti biasa ada harga dalam koin, harganya 200,16 MRV dan harga dalam walletnya itu 20.170. Saya coba dengan wallet ya. Tadi kita beli pulsa dengan koin, sekarang kita coba dengan wallet. Masukkan PIN-nya, PIN transaksi Anda, klik OK. Ya, transfer sukses. Nah, untuk melihat apakah itu berhasil atau belumnya, kita bisa lihat di logs di bawah ya. Di bawah itu ada home, ada news. News ini adalah berita ya atau artikel, terus di lognya ya. Ternyata PLN-nya transaksi berhasil ya. Ya, tuh, ada masuk ya. Ada masuk. Oke. Sangat cepat bukan transaksi di My Miravelo? Ya. Transaksi berhasil, harga 20.170. Ini nomor serial nomornya. Ya, Anda tidak perlu catat lagi karena itu akan dikirimkan ke nomor pembelinya. Di situ keterangannya sukses. Oke. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di tutorial berikutnya.